Hai, hari ini kita mau sensory play with Lemon with Mimi. Nih, Chana. Airnya kurang, Mami tambahin lagi ya. Tujuan sensory play kali ini belajar mengenal tekstur lemon. Jadi dia bisa merasakan tekstur lemon seperti apa, plus mencium bau lemon dan merasakan bau lemon. Ini namanya lemon. Apa? You want to eat? Mimi boleh kok makan lemonnya. Mimi mau makan lemonnya? How about the taste, Mimi? Apa rasanya? Mimi suka rasanya? Mimi suka rasanya? Lemon? Apa itu? Lemon? Iya. Mama lemonnya? Mama? Gimana rasanya? Mimi suka? Apa rasa lemon? Asam atau manis? Rasanya asam ya. Mimi mama lemon? Iya. Apa rasanya nak? Yummy? Kecut-kecut ya nak? Rasanya kecut-kecut ya? Enak? Mimi suka nggak? Suka? Iya, Mimi suka Mami. Mimi suka? Nih? Nih? Nah, ini? Enak? Nih? Lagi? Mimi suka? Lagi nggak? Lagi? Asyum, asyum, asyum tapi Mimi suka, iya. Asyum tapi Mimi suka, iya. Iya nak. Tapi Mimi suka, iya. Hebat, hebat. Ya ampun, sama Mimi diisep-isep lihat. Mimi, kamu suka banget itu rasanya kecut, Nak. Mamam apa? Nah, munculnya ruam-ruam pada bibir itu, pada mulut, itu hal yang wajar karena rasa buah dari buah lemonnya yang kecut ya, Mams. Nanti juga beberapa menit gitu bisa hilang dengan sendirinya. Jangan lupa kasihnya mineral water karena nanti bakal diisep-isep airnya kan sama dia. Biar nggak sakit perut.
Dan juga baby harus makan dulu ya, Moms, sebelum melakukan makan lemon ini. Asam tapi Mimi suka. Iya. Mau lagi terus? Mau mamam terus? Iya. Udah? Udah belum? Udah belum? Oke, sekian dulu ya. Ini bakal Mami save buat kenang-kenangan ekspresi Kim sewaktu makan lemon. Thank you for watching, guys. Bye-bye, friend.